kejuaraan junior. Jadi sebagaimana kita tahu bahwa olahraga squash ini kan mulai tumbuh, kemudian khususnya untuk Jawa Barat kemarin juga cukup signifikan dapat medali ya. Kemudian Jawa Barat sekarang juga punya, khususnya Kota Bandung, punya lapangan yang cukup lumayan bagus ya, dan berharap dari kejuaraan junior ini akan muncul atlet-atlet baru ya, nasional khususnya Jawa Barat, untuk bisa nanti berkiprah di tingkat pekan olahraga nasional ataupun tingkat ASEAN atau mungkin tingkat Asia. Kalau muncul bibit-bibit itu ya artinya nanti kan kalau pembinaan diserahkan secara umum kepada KONI. Nah, mungkin nanti dari squash sendiri itu merupakan satu catatan bagaimana kita bisa melatih, mengembangkan seorang pemain junior untuk dia bisa nanti meningkatkan prestasinya di tingkat yang lebih lanjut. Sementara untuk kejuaraan yang sekarang ya tentunya kita inventarisir ya, nanti siapa-siapa yang mulai ranking 1 kemudian terakhir itu juga pasti jadi catatan lah, nanti masukan buat Pengda ya, maupun pengurus squash nasional.